Teman-teman sekalian, Monster Hunter Now lanjut lagi progres kita. Kemarin terakhir kali aku masih kebanyakan pakai bow, terus stuck di HR49 dan kehabisan monster buat progres. Dan belakangan ini aku masih ngelanjutin event questnya Mr. Beast sama ini. Ada quest panjang yang kita tuh bisa ngajak temen dan barengan ngerjainnya, terus sama-sama dapat XP-nya. Nah itu lumayan menarik tuh. Aku baru nyadar di notif gameku, ternyata kalian juga pada invite-invite ya, walaupun kemarin-kemarin aku gak ada login gitu. Terus juga lagi progress juga aku pakai gun lens, teman-teman sekalian. Ternyata seru parah pakai gun lens. Aku walaupun masih pakai bone gun lens ya, dan upgrade-nya itu masih overgrade 5 ke level berapa aku lupa gitu pokoknya. Jadi masih berprogres walaupun cuma sailing-sailing doang. Jadi hari ini kita bakal lanjut lagi karena aku lumayan ada stok-stok monster yang udah di paintball nih, lumayan seru nanti ini. Tapi sebelum itu, video kali ini disponsori oleh Game On, teman-teman sekalian. Top up Game On card kalian di GOC Pay melalui goc.id. Top up payment yang aman, murah, dan resmi. Gimana cara top up Monster Hunter Now pakai Game On card? Ini dia. Oke teman-teman sekalian, gimana caranya top up Game On card dari goc.id? Pertama kita kunjungi dulu websitenya. Di sini ya, ini halaman home-nya. Sebenarnya ada banyak sekali pilihan gamenya, bahkan juga ada buat PS, Nintendo eShop, dan Xbox Live. Nah, kalian bisa pilih di sini buat Monster Hunter Now Game On Card. Nah, oke. Okay. Nah, pembelian buat voucher Game On Card-nya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian atau bisa pembelian langsung. Nah, gunanya apa supaya kalian login di sini? Supaya kalian bisa menyimpan saldo dari GOC saldo kalian. Sehingga nanti kalau misalnya berlebih, kalian tetap akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top up game lain. Di sini aku bakal nyontohin buat login dulu ya. Let's go. Oke, sudah login di sini. Aku akan coba praktekan beli Monster Hunter Now. Ini dia Game On Card. Kemudian di sini tinggal pilih Monster Hunter Now. Sebenarnya udah ada logonya di sini ya. Let's go. Oke, ada beberapa pilihan bundling item di sini dari 2470 gems sampai 33.000 gems. Ada banyak sekali pilihan dan yang paling menarik adalah diskon 10% broku di sini ya. Yang 300.000 cuma bayar 270.000 dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian di sini, bisa langsung potong saldo dari GOC Pay-nya atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain di sini dan sangat cepat. Di sini aku bakal beli yang 500.000 dong. Nih. Game on 500.000 bayarnya cuma 450.000, coy. Oke, kita bayar dulu. Set. Nah, nih ya, nominal 500.000, harganya hanya 450.000, biaya adminnya 0. Klik beli. Nah, silakan pastiin dulu. Let's go. Oke, tinggal scan QRIS, nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke webstore-nya dari Monster Hunter Now. Let's go. Oke, sudah masuk. Teman-teman sekalian, lihat ya, ini ID-nya Winter Stellar. Nih ada beberapa pilihan bundling item, ada item bundles dan gem bundles. Nah, karena tadi aku udah top up senilai 500.000, aku mau beli yang nih 4950 gem. Kebetulan juga lagi ada promo dari Monster Hunter Now-nya, one time only aku dapat bonus nih 2689, totalnya 4950 gem. Let's go. Kita beli. Nah, caranya adalah langsung kita proceed to payment. Let's go. Let's go. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran. Kalian tinggal pilih game on. Kalau nggak muncul di sini, kalian klik titik tiga di sini lalu pilih ya. Nah, kita kali ini pakai game on, teman-teman. Masukin kode voucher yang udah kalian dapatkan setelah belanja di goc.id. Dan untuk dapetin info hasil top up-nya, kalian bisa masukin email kalian. Dah, di sini akan terlihat harga itemnya adalah packnya di sini itu 449.000. Nah, dengan dengan pajak tambahannya ini ada 49.550 VAT-nya ya. Dan karena ini berlebih, ini ada balance di sini ya, buat nunjukin bahwa sisa dari vouchernya itu kalian akan masih mendapatkan di sini aku dapat sisa 51.000 saldonya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya, karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut. Nah, kali ini aku di Monster Hunter Now. Let's go. Di sini ada kelihatan ya, aku sebelumnya udah ada top up dan sisanya ini Rp15.000 di sini. Nah, pay now. Let's go. Oke, processing to payment dan sudah muncul payment successful untuk
apa resipnya kalian bisa dapat di email yang udah kalian input kan. Let's go. Set. Nah, tuh, thank you for your order Winter Stellar, dapat 4950 gem. Woohoo. Let's go. Nah, kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek sisa saldo di account Monster Hunter Now kalian yang udah pakai kartu Game On Card tadi, kalian bisa cek dengan gampang, pilih aja belanja buat yang lain, proses to payment. Nanti di sini kalian akan liatin sisa saldonya ya. Let's go, let's go, let's go. Nih, tuh, masih ada sisa 66.000. Nanti kalau ada item bundling lain lagi di webstore-nya, aku tinggal beli. Gampang sekali. Oke teman-teman, let's go ya. Kita mulai permainan kita nih. Apa nih? August schedule is here. Oh ya, hari ini aku rekornya tanggal 1 Agustus by the way. ada beberapa ini apa nih? Hunters buckle up. There is just one month left for season 2. Enter installment of the major summer update. Dancing in the Tempest. Apa tuh Dancing in the Tempest? Kira-kira bakal monster apa yang muncul tuh ya? Tunggu geser dikit dulu. Mic-nya nih. Nah, ini aku ada paintball 3 biji nih. Tuh. Puke-puke, Tobi Kadachi sama Azura Talos. Azura Talos sebenarnya dari kemarin nih aku nyimpannya, tapi aku buat ini aja, buat rekor aja. Sama nih lagi ada pencarian nih karena sekarang paintball itu ternyata kita bisa jadiin sebagai monster tracker. Kalau kalian lihat di sini ada icon yang ijo-ijo ini, ada icon kayak palikonya tuh lagi ngejar sesuatu dan targetnya di sini aku setel Anjana. Dia bisa ditukar sebenarnya by the way. Dan ini kalau udah dapet dia memakan satu paintball gitu. Dan ini aku udah kesimpan di sini ada Puke-Puke, Tobi Kadachi, Azura Talos. Kemudian salah satu targetku nih kebetulan lagi ada Anjana nih di sini nih. Salah satu targetnya nanti kita juga bakal ngerjain ini urgent quest keeping hydrated sama ini nih. Questnya Mr. Beast aku kurang nih Anjana 3 ekor. Tapi sebelum itu mari kita mulai aja bertarung dulu ya. Ini solo hunt dulu, itu ada lagi online join hunt dimensional link. Kita lihat. Tung tung. Tus. Deng deng. Tus. Serem loh, shelling doang. Bentar-bentar, suaranya bocor ke speaker. Nah, tuh. Oke. Okay. Semoga kerekord dengan baik kali ini. Kemarin aku baru nyadar loh, ternyata agak nge-lag dari kabelnya ternyata. Semoga kali ini aman ya. Nah, ini ada monster kecil, pukul. Tus, tus. Nice. Oh, suaranya telat, bro. Suaranya telat ya kayaknya ya. Coba aku gedein dikit. Eh, dapat apa nih tier 6? Claim all. Sporty layered arm. Nice. Kostum dulu dong kalau gitu sebelum. Nah, mana dia nih? Mana dia nih? Mana dia nih? Mana dia ini kostumnya ini kita dapat. Oh, yang kuning ini dari season pass by the way, tapi nggak semua ke unlock ya. Kalian harus beli season pass dulu. Nah, nggak kelihatan karena pakai jaketnya Mr. Beast. Oke. Okay. Nah, ini ada join hunt kita. Let's go. Eh, wait, apaan tuh? Bro, ada Devil Joe, bro. Ada Devil Joe. Tapi aku nggak cukup nih apa? HR-nya nggak cukup nih. Tapi kita join hunting dulu aja ya nih, ada Barot. Sambil menunggu, semoga aduh, soundnya telat ya kayaknya. Nanti aku di editing aja kali ngubahnya nih. Gila pakai Ganesh, Ganesh Kusala Daora the best, the best. Momo Dog Strength Excel. Ready. Let's go. Eh, geser. Dung, dung. Ini karena dia long makanya nyampe-nyampe aja ya. Kejar, kejar. Kejar, kejar, quick reload. Gila, 198 cuma shelling doang loh padahal. Yes.
Hebat sekali. Kayaknya abis ini aku restart game dulu karena ini soundnya telat, by the way. Bentar ya, di restart dulu gamenya ya. Nice. Woohoo. Oke, okay, dapat anjanat. Nice. Oke, okay, aku restart game dulu. Kita dapat anjanat Puke-Puke, Tobikadachi ungu sama Azura Talus bintang 5. Oke, okay, teman-teman ya, aku cut dulu ya di sini ya. Tek. Oke, okay, teman-teman, lanjut lagi ya. Udah restart game-nya tadi ternyata emang ada error. Aku enggak tahu Mhano sekarang gampang banget errornya. Apa nih? Driftstone storage full. Aku lagi enggak ngerti nih tentang Driftstone ini. Ini ada 9/9. Terus kayaknya ini senjata kita bisa di smelting tapi di rarity tertentu, tapi hasilnya apa aku nggak tahu. Kalian komen di bawah ya, by the way ya. Dan yang udah nyoba tuh hasilnya gimana? Apakah ini semacam gacha? Nah, anyway, sebelum lanjut battlenya lagi, ini aku pakai Bone Gun Lens. Nih mana dia nih? Ini Bone Gun Lens ini, Bone Gun Lens 2 grade 4, belum overgrade ke 5 karena ini bakal butuh tiket nih, Gun Lens training tiket. Nah, ini dapatnya dari quest yang ngebunuh monster pakai gun lens, by the way. Dan ini aku pakai set Rathalos 2 biji. Pokoknya ini nambahin attack jadi total 425. Nah, mari. Oke, okay, tuh satu kali shelling 198. Ini aku belum pakai armor yang ada artileri ya. Kalau aku pakai armor yang ada artileri itu punyanya si Basarios kalau nggak salah. Sorry ya kalau ada bocor suaranya, ada apa? Helikopter lagi lewat. Tuh, artileri level 1, armornya Basarios sama kaki kalau nggak salah. Tuh, artileri level 2. Waduh, kalau ada, cakep sekali. Let's go. Kita kerjakan dulu paintball-nya ya. Let's go ya. Mana dia paintball-nya nih? Pertama target dulu. Puke-puke dulu lah yang gampang. Nanti baru kita hajar quest Mr. Beast-nya nih, Anjanat. Oke, okay. Tus, mantap. Quick reloadnya sih oke okay ya. Cuma yang pukul-pukul itunya aku nggak paham nih. Dua monster lagi kita bisa unlock nih. Jadi aku kayaknya sebelum lawan Azura Talus harus upgrade. Kalau nggak tiwas di jalan tuh, masih 3.700 dari 5.000 menuju HR 50. Lagi, Tobikadachi Anjanat. Anjanat aja lah kalau gitu. Tobikadachinya bintang ungu. Anjanat ya. Let's go ya. Masih oke okay lah kalau Anjanat. Oke, okay, rekaman aman ya. 2 3 Aduh, kena. Untung ini gun lensnya long. Aduh, pas dia marah harusnya tadi aku ini pakai Wyvern Fire. Meledak. Menyala anjanatku. Aduh, kibasan-kibasan sial. Tus. Break. Kepala. Ini menggabungin pukul-pukul biasanya nih, aku belum nih. Aduh, anjanatnya masih 2/3 lagi. Ayolah, munculinlah anjanat secara random. Kucing belum nemu anjanat baru lagi nih. Aduh, kita butuh 1200 lagi buat naik level. Nice. Iya, ada puke-puke bintang ungu di situ. Quest daily dulu. Tuh, might progress kill 300 Ikinomi apa invite tadi itu. Kill 300. Lumayan juga ya. Oke, okay, lanjut. Satu monster lagi sebelum kita bisa upgrade. Nih, kan? Karena trackernya diletak di Anjanat, jadi si kucing tuh balik nyari Anjanatnya lagi tuh. Let's go. Aman ya, nggak ada telat-telat suaranya ya. Semoga lah ya. Ya udahlah, Tobikadachi lah. Begin, nggak usah ngeheal dulu. 1, 2. Perfect timing. 2 kali. Ada di sini.
Perfect timing. Ay, kena. Geser. Tembak terus. Geser. Oke, okay, nice. Jadi enggak ada lagi aku main pakai bow gitu gerak-gerak enggak jelas. Pakai gunness lumayan inilah ya, lumayan aman di untuk gyro sensornya. Oke, okay, aku lagi butuh nih Tobikadachi buat bikin greatsword. Satu problem ya teman-teman ya, kalau kalian jadi creator Monster Hunter Now itu harus ekstra berburunya, kalau enggak senjata kalian sampah. Upgrade-nya itu aduh. Oke, okay, ada beberapa quest yang selesai. Dapat tiket upgrade gun lens, kita bisa overgrade ke-5. Itu aja tadi masih level 4 loh tadi. Overgrade 4 tadi. Yes. Tinggal 800 HRP lagi. Aduh, kulu ya aku enggak lewat. Ini kan monster biasa aja tapi kok malah enggak lewat. Kita upgrade dulu gun lens-nya. Overgrade grade 5. Yes, makin kuat tembakannya. Aku yakin satu kali shelling bisa 200 tanpa artillery ini. Level up lagi. Aduh, kurang monster bone 12 lagi monster bone plus. Harus jalan-jalan, emang harus menyentuh rumput. Tapi enggak apa-apalah. Ini aja attack kita udah 534. Semoga cukup kuat ya buat ngelawan Azura Talos ya. Oke. Udah lumayan juga ya, udah berapa 20 menit kita rekamannya. Ini Azura Talos semoga menang, karena sebelumnya aku off the cam aku coba berburu Azura Talos babak belur dihajar, nggak cukup DPS dan kepukul dikit meninggoy. 1, 2, 3. Aduh, lagi. Geser. Aduh, kena. Aduh, mati. Ya, putaran itunya sih. Tadi pengen ulti tapi nggak cukup. Tuh. Allah, kepukul. Ayo dong, 21 detik. Mantap. Nice. Yes. Sebelumnya sumpah aku enggak bisa ngebunuh Azura Talos sendirian karena senjata terkuatku cuma bow. Itu pun elemen raw. Dan Azura Talos ada yang bread keliling-keliling, itu sekali kena pasti tewas. Oke. Nah, karena hari ini kita belum ada belanja pakai gems, kali ini karena ada Azura Talos Prime Scale pasti butuh. Saya akan pakai reward sekali dua. Let's go. Thank you GOCP. Oke. Oke, teman-teman sekalian. Lumayan ya. Kita bisa lihat senjata baru yang Azura Talos. Mana dia? Aku mau cek dulu bow-nya dulu sih. Nih. Azura Talos Mike Bow Prime Prime Scale-nya jadi cukup. Berikutnya kita cuma perlu cari Makalet Ore, pecahin punggung sama scale biasa nih drop standar. Bisa langsung dapat bow grade 5. Gila. Ini udah kayak spread rapid. Wush, mantap sekali ini bow. Aku harus punya ini. Kalau gun lens-nya gimana nih? Gun lens elemen api. Gun lens-nya mana nih ya? Red gun lens, blue rock nih dia. Wow, sama ya bahannya ya. Dan attack-nya langsung 440, long juga. Dan elemennya 134. Mantap sekali. Oke, kalau gitu teman-teman sekalian, thank you buat video kali ini ya. Sumpah, aku lagi kena-kenanya pakai gun lens. Kalian bantuin dong komen gimana cara yang pukul
abis tusuk, abis itu apa sih namanya tuh yang dia pukul sampai ke lantai. Kalau misalnya ternyata ada burst fire, aku pengen belajar cara pakai burst fire. Aku kadang-kadang swipe ke atas, dia jadinya itu cuma yang tusuk ke depan. Apakah habis itu ada lanjutan swipe-nya atau gimana, aku nggak tahu. Kalau dihajar swipe kiri dan kanan, dia jadi side step kadang-kadang. Makanya keseringan tuh pakai pakai shelling doang gitu. Oke, okay, thank you yang sudah menonton teman-teman sekalian. Terima kasih GOCP. Jangan lupa teman-teman sekalian top up game on card kalian di GOCP melalui goc.id. Top up payment yang aman, murah dan resmi. Sampai jumpa di petualangan Monster Hunter Now kita yang berikutnya.